Hai netizen, di video kali ini saya Suster Gaptek yang akan menemani kalian. Kebetulan Dokter Gaptek lagi sakit. Oke, apakah kalian pernah menemui masalah ketika ngajarin orang tua atau kakek nenek kalian cara pakai handphone-handphone zaman now? Atau orang tua kalian bingung dengan tampilan handphone zaman sekarang yang dirasa menurut mereka terlalu kekecilan? Sedangkan handphone semakin besar dan layar sentuh semuanya. Orang tua kita telah terbiasa dengan handphone jadul. Nah, di sini aku mau merekomendasikan satu aplikasi khusus untuk mempermudah penggunaan handphone untuk orang tua kalian. Simak terus ya. Oke, jadi aplikasinya bernama Simple Launcher. Aplikasi ini cocok banget buat orang tua atau kakek nenek kalian yang ingin menggunakan handphone zaman now dengan mudah. Simple Launcher ini didesain khusus untuk orang tua, jadi tampilan icon dan teksnya jadi lebih besar dan tebal. Sebenarnya bisa aja sih kita gedein ukuran font, teks, dan icon di handphone secara manual, atau pilih jenis font yang tebal. Tapi, tampilannya masih tetap kurang simple dan agak maksa digedein. Jadinya banyak teks yang kepotong. Simple Launcher ini sangat mengerti kebutuhan orang tua dengan penglihatan yang semakin berkurang. Jadi, semakin mempermudah pengguna untuk memilih atau membuka iconnya. Di awal, kita bisa setting dulu aplikasi. Tinggal pencet, izinkan, dan di next saja ketika baru mulai. Setelah itu, di depan langsung ada pilihan aplikasi yang akan sering digunakan. Kita bisa edit atau pilih sendiri aplikasi sesuai dengan keinginan atau kebutuhan orang tua kalian masing-masing. Setelah itu, kita tinggal ajarin atau contohkan orang tua kita bagaimana awal pemakaiannya. Pasti mereka jauh lebih suka ketika melihat tampilan layar handphone yang semakin besar dengan tampilan aplikasi-aplikasi yang semakin besar pula. Kelebihannya lagi, aplikasi ini tidak ada iklannya loh. Asik kan? Jadi, orang tua kalian tidak lagi khawatir lagi salah pencet iklan terus tanpa sengaja terdownload. Oke netizen, demikian video kali ini. Saya Suster Gaptek, makasih banyak yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan, tinggal saja tulis di komen. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!